Berarti kalau begitu kita bantu Mak Ati ini untuk mencari. Iyalah, ini kan jenazah. Kasihan Pak Komandan. Iya, untuk suami saya itu. Nyariin suaminya mulu. Ya, suami saya tolong ya. Iya, Mak Ati. Bekas pacar saya dulu itu. Oh iya, kalau suami bekas pacar emang. Suami bekas pacar. Iya, benar, ya. Mak. Kita mau melaporkan sesuatu. Ini kulit pisang. Ternyata di kulit pisang ini terdapat dan. Dan? DNA. Dan kalau DNA kan pisah-pisah hurufnya. DNA ini yang ditemuin sama Ayu. Iya. Lah, gua pikir sampah itu. Nah, bukan di dalam kulit pisang ini ada DNA. Tapi udah lu benerin. Sekarang salah. Ada DNA. DNA-nya Lorenza nggak? Dina dong. Jadi ini ada ceritanya. Gua. Pada suatu hari, duduk nih asik, ceritain duduk permasalahan, bukan ceritain Wendy Arnoko. Siapa yang pengen tahu pada suatu hari lu lahir. Iya. Ini kita udah periksa di dalam, pokoknya di apa ini bidang kulit pisang ini kulit terdapat pisang. DNA dari Mas Harry. Harry. Hah? Harry adalah penjaga. Yang juru kunci itu. Juru ya. Kunci. Kuncian. Iya. Sampai sekarang dia masih nyari kuncinya di mana? Hah? Kamu atau kuburan? Namanya Pak Hari. Ya, Pak Hari. Hari. Gua udah bener. Namanya Pak Hari. Ditemukan DNA-nya dia. DNA-nya. Dan kita selidiki ke rumahnya, menurut teman-teman yang kesana ternyata ditemukan mayat. Mohon maaf. Ya Allah. Kenapa, Pak Komandan? Kenapa? Dimakan buaya. Aduh. Gak hati-hati sih. Hati-hati ya lain kali. Ya. Makanya kalau naruh tangan gak sembarangan. Beli ada buaya. Untung masih aneh. Iya. Untung ketahuan sama yang lain. Payah nih, payah. Dia malu, Mak. Dia malu. Jadi mohon maaf, Ibu. Mak. Mayat suami Mak ditemukan di rumah Bapak Heri. Bagaimana keadaannya? Baik gak? Ya. Saya bingung jawabnya. Maksudnya utuh. Saya bingung jawabnya. Maksudnya utuh. Kamu gak pake nanya baik apa enggak? Nah itu. Makasih ya, Sur. Sama-sama. Kan gua kaget ditanya baik apa kagak. Iya. Ada beberapa, ada sayatan katanya, masih ada kecurigaan, katanya pengen kayak pengen diambil organnya gitu. Kejamnya! Hah? Kejamnya! Kejamnya, iya. Iya, dia mau ambil. Jamnya, kata dia jamnya. Kejamnya. Cara meninggal ke kudaan pakai jam. Dipocongin gak mungkin pakai jam ganjel. Ganjel. Lagi dulu orang kejamnya. Kalau begitu. Sandai. Kalau memang kejadiannya seperti itu, kita harus lidiki dan kita harus bekerja sama kepada tim otopet untuk bisa otopsi. Otopsi. Kalau kita mau kerja sama tim otopet, mau nggak mau kita harus ke ambasador. Betul. Dan di sana juga lagi sibuk nganterin nasi goreng. Iya benar. Waktu itu dia datang ke sini pura-pura nggak tahu dong. Itu dia Pak. Dia pura-pura lugu. Kita tangkap Pak, kita bawa ke sini Pak. Tangkap. Ayo Mak, tangkap Pak. Tangkap Bang. Iya, kita saya lagi siapin umpannya dulu. Ya maksudnya pancingan. Oh iya benar. Kata ikan. Laksanakan. Tolongin. Iya. Tangkap. Iya. Peluk Wendy Mak, biar enak. Iya Mak, tenang aja Mak. Mak, salam ya sama teman Mak yang baju kuning.